banget. Bagus banget pemandangannya. Ih, sumpah sih bagus banget. Nah, kamu lihat apa sih, Mel? Lihat nih, bagus banget loh pemandangannya. Eh, kamu nikmatin nih pemandangannya. Kok kamu main HP terus sih? Kangen tau. Bisa kayak gini tuh kita tuh gak ada. Nari kita lagi lihat kayak apa tuh nanti kita nari itu. Karena kangen. Dan gimana dong, Mel, kondisi keadaan sekarang di masa pandemi kayak gini? Pak Bayu, kayaknya di sini bagus deh. Fotoin aku ya. Ntar dulu. Gimana bagusnya? Gayanya. Coba bajunya, Bayu. Ini. Tapi kaku. Ya enggak apa-apa ya. Enggak, dirimu emang kaku. Kirim ya. Ya bagus lah. Hapus ya? Ih jangan lah. Kok dihapus? Jelek nih. Bagus, jangan dihapus. Duduk yuk. Eh kayaknya di sana ada tempat duduk deh. Sana yuk. Yuk. Aduh. Pegel. Mel. Main HP terus. Dari kita baru datang, jalan jauh ke sini turun. Kamu main HP aja terus. Kamu kenapa sih, Mel? Apa? Kamu bad mood aja. Main ayunan yuk. Mana? Seru loh, kita main ayunan aja yuk. Nah, aku main kuat malas. Kapan dong kita lagi gitu? Ayo, main ayunan sana ya. Bagus banget. Nih, sini yuk. Itu? Ayo, Mel, seru. Tapi itu ya, kayak kenal atau enggak? Siapa sih? Siapa? Ming! Oh Ming! Weh! Siapa Om Ming? Iya! Kamu siapa kesini? Ih, kamu siapa? Hai Om Ming! Kamu siapa? Salken ya! Teman-teman! Kamu ngapain sini? Aku jalan-jalan, kamu ngapain di sini? Sama, jalan-jalan. Oh, soalnya kan lagi free gitu loh, abis itu kan pandemi nih, kita nggak ada lagi kegiatan nari-nari gitu. Abis itu yang dulunya kita tuh kayak safari kan si Bo tahu kan gimana si Bo-nya penari gitu loh. Abis itu hotel-hotel tuh udah tutup kan sekarang, yang biasanya kita nari di hotel-hotel, di villa-villa, pentas, dimana kan sekarang udah nggak ada. Capek gitu loh sekarang, kayak ini. Kalian pinter nari kan? Gimana kalau buat video nari aja? Video nari? Maksudnya? Kebetulan nih, temen aku seorang fotografer. Kak Putu! Kak Putu! Sini. Itu temen kamu? Iya, sini. Nah, ini nih temen aku. Kenalin, namanya Kak Putu. Gimana nih? Jadi gini, Kak. Temen aku nih mau buat video nari. Kira-kira Kak Putu mau nggak bantuin mereka take video narinya? Gitu. Soalnya kan di masa pandemi ini lumayan seorang penari tuh habis job gitu lah dibilang kan ya. Nah terus biar ada aktivitas baru juga gitu loh, biar Kak Putu nggak diam-diam juga kan? Ya bener, boleh sih. Mumpung Kak nggak ada kegiatan ya, kan lumayan buat olahraga juga. Oke, boleh. Mari teman-teman. Kalau dari aku sih, setuju. Boleh. Bagus. Bagus, idenya bagus banget. Makasih ya Kak Putu udah bantu kita. Ya udah, besok latihan gimana? Boleh kan?
rekaman dia sama pentas kemarin? Ya, suruh nak sini, ini udah selesai kok nih. Jam berapa? Udah selesai ini kan? Udah, jam berapa dia kesini? Ntar, sorean. Sorean. Gak ada. Oh, gak apa-apa berarti kak ya? Aman, aman, aman. Aman sejahtera. Kak, ya. Boleh gak dengerin dulu musiknya? Bagus apa gak? Boleh, tak lepas. Pengen denger. Untuk musiknya, ini kurang jelas kak. Iya nggak sih teman-teman? Iya, aku bisa nggak sih musiknya itu untuk rekamannya ini dia lebih pakai musik aslinya, jadi rekaman aslinya yang dipakai biar lebih jelas. Bisa kok, nanti kirimnya ada musiknya? Ada sih, kan? Nanti kita kirim kalian. Iya, oke. Nah gitu ya kak ya, biar lebih jelas dia. Pilih aja kirim nanti. Iya. Kita kasih ini.